sebelum pandemi, Bu. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 400. Cari itu, Bu. Iya, ngerak. Pas ada pandemi gini, Bu. Menurun, Bu. Berapa persen menurunnya, Bu? Menurun 50%, Bu? Gimana, Bu? Mana lebih dari 50%? Lebih dari 50%, Bu? Ya. 60? Ya. Bu, ini jenengan ngerajut sendiri, bahannya sendiri atau ada orang yang jualan? Ada orang yang jualan. Oh, berarti jenengan tinggal ngerajut aja, Bu, ya? Ulaannya berapa, Bu? Enggak. Ini, Bu. Ada seng 200 lebih, ada seng 300. Per hari mampu memproduksi berapa selongsong gini, Bu? Ya banyak. Berapa, Bu? Per harinya, Bu? Bisa produksi berapa, Bu? Ya, 100. 100, Bu? Ya, sehari, ya, Bu. Saya Mas Habib. Usia berapa, Mas? 31. Mas, ini jualan ketupat musiman di Wonokromo ini udah memang dari setiap tahun sekali, ya? Atau gimana? Ya sih, kalau orang tua memang ya. Kalau saya sih kadang-kadang aja. Dari tahun berapa, Mas, orang tua, Mas? Ya, lama ya kayaknya. Puluhan tahun? Ya, sekitar 8 tahun. 8 tahun, ya, Mas, ya. Mas, ini jenengan sampai jual berapa per buahnya? 2.000 atau 2.500? Ini? Iya. Ya, ini kalau kalau pada umumnya sih macam-macam ya, tergantung pulaannya. Cuman kalau rata-rata ya 10.000 10.000. Oh, berarti sebiji 1.000 kalau jenengan, ya? Ya, rata-rata begitu. Gitu. Mas, sebelum pandemi itu jenengan per hari dapat omset berapa sih, Mas? Sebelum pandemi 500.000, ya, Mas, ya? Ya, per harinya 500.000. Jualannya biasanya berakhirnya sampai kapan, Mas? Malam takbiran atau ketupat lebaran? Ya, pas malam berakhir. Udah berakhir, ya, Mas? Harusnya siang itu udah selesai. Ini sama istri, ya, Mas, ya? Ya, sama istri. Satu buah bisa makan waktu berapa menit, Mas? Atau per detik? Ya, ini jadi ini.